Hasbunallah wa ni'mal wakil. Keluarkan dari badannya. Berhentikan. Keluarkan dari badannya. Berhentikan. Tidak. Berhentikan. Tidak. Okey, kalau kamu sudah memperhatikan, maka saya akan saya bacakan Al-Quran depan kamu supaya kamu tersisa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pegang, lagi-lagi pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dia. Kalau kamu keluar, kamu zalim. Tidak, aku tidak mau keluar. Tidak keluar. Tidak mau, tidak mau. Aku mau keluar. Tidak. 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 Kamu keluar. Kamu keluar. Kamu keluar. Tidak. Kamu keluar. Tidak. Kamu keluar. Tidak. Kamu keluar. Tidak. Pukul, keluar. Tidak. Kamu keluar. Kamu keluar. Kamu keluar. Kamu jangan mencari keluarga di tempat manusia. Kamu zalim. Kamu zalim apabila kamu masuk ke manusia. Kamu cari, saya carikan kamu sama banyak keluarga. Kamu sekarang. Dan kamu Bismillahirrahmanirrahim. Azul. Sungguh adalah perbuatan zalim dan perbuatan haram apabila sesama manusia, sesama orang Islam menyakiti Islam yang lain. Maka bertobatlah kamu kepada Allah. Kalau kamu bertobat kepada Allah, dan kamu akan banyak kawan, terutama kamu berkawan dengan Allah, kamu bersahabat dengan Allah, dan kamu berlindung kepada Allah. Paham? Dan kamu beribadah kepada Allah semata-mata. Jika kamu beribadah kepada Allah, maka kamu akan ada teman yang sejati, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kami semua. Kami semua beribadah kepada Allah. Kamu Islam, apalagi? Sedangkan tadi yang itu pun boleh keluar karena Allah. Apalagi kamu seorang Islam, terjun Islam, maka kamu hendaknya Islam secara kafah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kau paham maksudnya? Kau paham maksudnya? Apa maksudnya? Wahai orang-orang yang beriman, di mana jin dan manusia, masuklah kamu Islam secara kafah. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Allah larangkan, tinggalkan. Okay? Kamu ikhlaskan Allah. Dan kamu kalau karena Allah, maka Allah akan mengampuni kamu. Allah beriman, Ya Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa segala hambanya. Maka kamu adalah hamba Allah, benar? Hamba Allah. Kami manusia adalah hamba Allah yang Islam. Kamu apalagi Yesus seorang hamba Allah di mana jin yang Islam. Maka kamu apabila kesepian, tidak punya saudara, maka kamu berkawalah dengan jin-jin yang baik, jin-jin yang Islam yang baik. Dan kamu terutama beribadahlah kamu kepada Allah, sehingga apabila kamu beribadah Allah, maka tidak ada satu kesepian pun. Allah berfirman, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Saya yakin kamu kesepian karena kamu tidak berzikir dan mengingat Allah, benar? Ya. Maka kamu kesepian. Sehingga kamu mencari-cari manusia untuk jadi kawan kamu, benar? Ya. Ketahuilah, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub.
Ketahuilah wahai jin, wahai zul, dengan berzikir kepada Allah hati kamu menjadi tenang. Maka itu kamu akan menjadi teman yang baik dan zikir itu sebagai kawan kamu. Zikir astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa rahim wa tub ilaihi. Kamu yang selalu wahai azul, kamu yang selalu membuat apa suami dia itu berdoa sama kamu, semangat kita sama Azul ini. Benar. Sekarang bolehkah dia jumpa dengan suaminya secara baik? Boleh ya? Kamu keluar ya? Maka demi Allah, cakap, sumpah, demi Allah, demi Allah, saya tidak akan mengganggu jasad ini lagi, dan tidak akan mengganggu jasad-jasad yang lain dari bangsa manusia. Aku bertobat kepada Allah, tidak akan melakukan perbuatan haram ini lagi. Demi Allah, apabila aku berbuat lagi, maka Allah akan mengutuk aku. Maka kamu keluarlah. Okay, keluar. Ucapan salam sama semua orang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kamu keluar. Saya doakan kepada Allah kamu selamat dan tetap mendapatkan perlindungan Allah dan mendapatkan ya Allah dengan Islam yang kamu pegang saat ini. Assalamualaikum.